Fukushima Saichi adalah seorang dokter lulusan Jerman yang gemar mengkoleksi kulit manusia bertato. Masaichi berhasil mengumpulkan tato dari 2.000 kulit orang yang sudah meninggal. Bukan tanpa sebab, Masaichi melakukan ini untuk penelitian pada penyakit kulit, bahkan ia mendanai tato untuk orang yang ingin membelinya. Tapi dengan syarat, mereka harus bersedia untuk menyumbangkan kulitnya ketika sudah meninggal.